Pemirsa, event organizer Blue Ocean bersama O2V Production menggelar kreasi senam massal Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia atau PORPI se-Jawa Barat di lapangan Pajajaran Kota Bandung Minggu pagi. Selain senam massal, pemirsa, kegiatan yang diikuti oleh sedikitnya 2.500 peserta tersebut juga digelar pasang kiri jaipong serta pasar kuliner. Event organizer Blue Oceans bersama O2V Production menggelar kreasi senam massal Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia atau PORPI se-Jawa Barat di lapangan Pajajaran Kota Bandung Minggu pagi. Kegiatan yang dihadiri oleh 2.500 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat tersebut sebagai ajang silaturahmi serta mempopulerkan olahraga senam pernafasan yang dinaungi oleh Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia atau PORPI. Selain menggelar kegiatan senam massal, dalam kreasi senam PORPI kali ini pun digelar sejumlah kegiatan lainnya, diantaranya pasang giri jaipong serta bazar. Ini senam yang emang untuk pelatihan pernafasan. PORPI itu adalah Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia. Jadi komunitas ini saya pegang, yang alhamdulillah emang komunitasnya bagus banget, dan mereka itu punya ranting hampir udah 38 tahun, punya ranting hampir berapa ribu ranting gitu se-Jawa Barat. Ini hanya seberapa persennya yang mereka datang gitu. Ya, acara hari ini banyak banget ya. Kita ada meliputi dari kreasi gebiar senam PORPI, kemudian juga nanti kita ada acara pasang giri jaipong, dan banyak lagi, ada kuliner juga di depan. Jadi ada bazar kuliner dan lain-lainnya. Dan juga ini untuk peserta senam yang hadir juga sudah mencapai dari 2.000 peserta orang. Dengan target 2.500 orang, alhamdulillah peserta yang datang di 2.000 orang. Kegiatan senam PORPI tersebut mendapat apresiasi dari Persatuan Olahraga Pernafasan Indonesia atau PORPI serta pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun berharap kedepannya olahraga pernafasan melalui senam PORPI ini dapat lebih dikenal dan populer di mata masyarakat Jawa Barat. Ya, intinya para anggota PORPI ini kelihatannya selama ini sangat bersemangat ya, kebersamaan berolahraganya ya, bahasa Sundanya paguyubannya ya, itulah yang kami dapatkan ya. Memang PORPI ini punya tiga target sasaran, satu senam olahraga, kedua pembauran, ketiga sosial budaya. Saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, walaupun tidak membidangi masalah kesehatan atau masalah olahraga, tapi saya betul-betul tertarik dengan PORPI ini. Apalagi Pak Edi, pimpinannya sahabat saya dari waktu muda. Sekarang ketemu udah pada lanjut usia. Ibu-ibu ini luar biasa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. 8.